Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la idaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Kama solaita ala sayyidina ibrahim Wa ala alihi sayyidina ibrahim Wa bila alamina inaka hamidu majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa Kepada Gusti Allah Agung Untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan solawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan setia eksis dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada tentu dengan sebuah harapan insya Allah solawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara di dalam negeri aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yaitu anti skip dan anti download bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya ya jadi jangan diunduh dipotong-potong lalu diunggah ulang aku nggak pernah kasih izin yang seperti itu ya aku terus tidak pernah henti-hentinya selalu mengingatkan ya supaya menjadi yang selalu always dan tidak pernah never ya tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh anti skip dan anti download <tuh> kopi morning dulu Bismillahirrahmanirrahim Kemudian untuk seluruh power terkasihku, ya, aku nggak bisa sebut satu-satu namanya, jadi semuanya lah ya, aku ucapkan ribuan banyak terima kasih, terima kasih dan terima kasih kembali yang yang begitu tak henti-hentinya mendoakan aku dan keluarga ya, dan aku juga berdoa semoga kebaikan dari doa-doa itu juga dicurahkan kepada yang mendoakan oleh Gusti Allah Agung. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. <tuh> Kena hujan sekali aja udah batuk-batuk ini. <tuh> eh dua kali sama tadi malam tapi tadi malam nggak nggak begitu sih ya gerimis kemarin yang seru hujannya tapi ya asik juga sih ya oke okay. aku akan memenuhi janjiku ya kemarin atas request dari saudara kita ya yang kita kasih tajuk e, solat antara menunda dan tidak berjamaah seri satu dan itu belum selesai maka aku akan Bayar lunas, insya Allah hari ini kita selesaikan. Jadi, ini menjadi seri dua, dan semoga bisa kita tamatkan, ya. <tuh> ini suasananya, apa namanya, akhir pekan, ya. Biasanya liburan, gitu, ya. Maka, kita kemas sedikit santai, ya, supaya tidak terus-menerus dalam satu pekan, serius-serius banget, gitu, ya. Jadi, Uh, liburannya dapat, studinya juga tetap dapat ya ngaji bareng di channel ini. Oke, okay. <tuh> ini enam hari yang lalu. Berarti ya betul ya. Ini ini yang keenam ya kita anggap yang 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 sudah satu pekan lah ya. Aku bayar lunas. <tuh> Sangat pelik memang sholat ini, ya. Nanti banyak permasalahan permasalahan yang harus kita jelaskan. Memang. Aku baca singkat saja komen yang masuk dari Kang Mas Jonolono. Ya, uh, ini dari Wonosobo. Ya, salam cerdas buat kita semua, Kang Hermana dari Bandung. Uh, Soleh kita rahani dari Bandung juga. Kang Agus Herman e, nanti tak jawab Kang Agus ya pertanyaannya nih agak sedikit pelik ini ya e, kemudian soleh kita define ya ya betul bacanya define atau jenang buku isopoto ya namanya nama Inggris jadi aku ini nggak bisa pasem bacanya define atau define ya ikutan ngaji Pak Yaim Beti e, dari Ponpes sekitar Karangploso Kabupaten Malang ke Monggo <tuh> kita taku ya dari Hongkong ya ada Gispati soalnya kita dari Palu lanjutkan e, Kang Mas Yudi ya Assalamualaikum bisakah masalah jamaah atau tidak berjamaah itu kondisional bukan bisa memang itu kondisional ya kondisional itu ya artinya dia bisa berubah sesuai kondisi kita <tuh> Sholat saja itu kondisional. Yang 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 kondisi yang tidak kondisional itu melakukannya, ya menegakkannya itu tidak kondisional. Kecuali nanti kalau sudah nah itu ruhnya berpisah dari raga atau nafasnya berpisah dari raga atau nyawanya berpisah dari raga, yang mana yang benar? Jadi Apakah definisi mati itu? Ya, mati ialah ketika napas berpisah dari raga, atau ruh berpisah dari raga, atau nyawa berpisah dari raga, atau jiwa berpisah dari raga. Itu yang membuatku sedikit confused dan aku lagi mengumpulkan pendapat mereka-mereka mereka yang berkompeten tentang hal-hal itu kan goib itu, ya metafisik, ruh, napas, jiwa, Nyawa ini sebetulnya gimana itu ya? Itu nanti bekal kita untuk membahas tentang nafsin wahidatin yang ada di uh, Quran surat Anis ayat yang pertama itu. Meskipun ya uh, nafsin wahidatin itu memang oh, apa namanya polisemi tergantung konteksnya, tapi kan kita harus tahu juga kan nafas itu apa sih? Makanya gue bilang rumah sakit jiwa itu ndak ada yang harusnya itu rumah sakit otak. Jiwa itu mana bisa sakit? Itu? Ya? <tuh> ya, kalau sorry sorry lari lagi dia. Kalau eh, apa namanya itu kewajibannya itu tidak akan berubah tetap diwajibkan selama kita masih hidup atau selama... Eh, apa tadi itulah ya entah napas entah ruh entah jiwa entah nyawa masih menyatu dengan kita teknisnya itu kondisional itu ya teknis sholat itu kondisional nggak ya normalnya seperti kita normal nanti nggak bisa karena sakit e, duduk duduk nggak bisa e, tidur tidur nggak bisa dikedipkan kedipkan matanya itu kan kondisional semua gitu kang mas Yudia ya. cuman perintahnya itu tidak dia ya, tetap aja dalam kondisi apapun ila kecuali nanti ya maut itu tadi ya oke kemudian kang saran gipari terima kasih <tuh> pak abdul muluk terima kasih juga ngemong mengasuh membimbing mengarahkan terutama orang tua kepada anak kecil atau balita ya Uh, Guruku ngaji menyatakan bahwa yang dimaksud sholat di awal waktu itu masih bi masih bisa di sepertiga awal waktu sholat. Misalnya waktu duhur adalah tiga jam ya dari jam 12 sampai jam 3 sore maka jika sholat jamaah itu dilakukan satu di jam satu siang yaitu satu jam dari azan itu masih terhitung di awal waktu sholat. Uh, justru seharusnya imam menunggu jamaahnya agar bisa sholat berjamaah semua termasuk yang rumahnya jauh untuk tempat berwudu dan berjalan ya sempat ya ke masjid tanpa telat atau ikut berjamaah. Eh komen yang bagus cuman begini. Nanti kan kita akan bicarakan ini sebetulnya ini kan dua hal yang berbeda antara menunda sholat dan tidak berjamaah. Itu kan dua hal yang berbeda. Terus antara sholat dan jamaah itu juga dua hal yang berbeda. Ya, makanya eh, sholat di awal waktu itu juga nanti debatable karena nggak ada ukuran yang pasti. Awal waktu itu yang gimana? Eh, kalau dari penjelasannya Irfan dari gurunya satu jam pasca adan itu masih terhitung di awal waktu ya monggo-monggo saja memang nggak ada penjelasannya sih ya awal yang terhitung di awal waktu itu yang mana gitu ya artinya ya ya silakan saja ya oke kemudian Bapak Ikhwan Tamim ya Pak Lurah kita dari Karawang eh sorry Tangerang salam Isra juga Kang Mas Cipto Purbaling yang punya IKN nomor siji nomor satu ya eh, Menhanam Pes. oh nomor satu juga ya dari Bandung ini. Oke. Okay. Aku mau jawab dulu ini sebelum nanti kelupaan ya. Kang Mas apa nih tadi? Kang Mas Agus Hermana. Assalamualaikum. Kumaha Kang Pawartos nak Bandung enggak diguyur hujannya. <laughs> Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Gus bagaimana? Oke, okay. uh, amin amin alamin. Pertanyaan gini. Bagaimana kalau di hari Jumat sholat zuhur sendirian, tidak berjamaah karena lingkungannya mainstream? ndak apa-apa, Mas. ndak apa-apa karena kita mensiasati uh, kondisi yang memang seperti itu. Ya, tidak semua orang paham seperti apa yang kita pahami. Kalau aku gini, Mas. Tapi bukan harus seperti aku loh ya. <tuh> begitu karena aku aku itu di sini lingkungannya saudara-saudara kita yang NU NO. ya jadi seperti Induk Ranti itu itu aku sekolahkan di Muhammadiyah tapi ngajinya kalau di rumah di NU jadi biar jadi Muhammad NU NO dia <tai sehat> <tai sehat> ya sekolahnya di Muhammadiyah tapi kalau sore itu ngajinya di di NU NO, gitu ya, cuman sekarang karena itu yang pernah kita bilang waktu sekolah dihabiskan ya dengan metodologi pendidikan yang gak karu-karuan itu ya sehingga anak nggak sempat lagi ngaji pulang sekolah dia sudah setengah tiga jam, Eh nggak lebih kadang-kadang jam tiga jam setengah empat sudah nggak sempat lagi mau ngaji di kampung ya e, begini di sini kan lingkungannya NU NO, itu gini mereka mereka itu bedok dulu ya nabu bedok itu itu budaya itu ya bedok artinya yang mau bedok yang monggo nggak ya apa apa nggak apa apa gitu nggak perlu diributkan gitu, ya. kamu kalau kamu cari bedok di Arab ya nggak ada karena itu bukan budayanya orang Arab ya. bedok itu bedoknya itu kalau Jumat itu nggak seperti biasanya panjang tuh dipukulnya. Ya, panjang. Setelah beduk, dia adan. Setelah adan, nanti ada ya sambutan-sambutan kecil gitu ya. Misalkan begini. Mari biasanya kalau di tempat gue begini. Mari kita bersama-sama mendoakan kepada saudara-saudara kita yang telah ambil bagian. Kalau kita kan solawat ya, kalau di sana itu istilahnya ambil bagian Uh, seperti mereka yang mewakafkan tanahnya untuk masjid uh, yang membangunkan masjid uh, seperti itu ya terus ayo kita doakan semua saudara-saudara kata saudara-saudara kita yang ada di lingkungan masjid ini semoga selalu dalam uh, kesehatan gitu ya gitu gitulah ya jadi dari mulai beduk terus azan terus sambutan itu waktunya panjang nah, uh, Pemahaman mainstream kan sholat jum'ah itu ketika masuk waktu duhur kan. Padahal kan nggak begitu ya. Nah, artinya ketika dipukul beduk itu kan sudah sudah masuk duhur. Karena pemahaman mereka kan seperti itu. Jum'at itu ketika masuk duhur. Nah, aku mencuri waktu di situ. Ketika begitu eh, mereka menabuh beduk. Maka aku surat tahiyatul masjid. Surat Sunnah Kobla eh, Duhur, sholat Duhur, sholat bakda Duhur, semua aku sikat habis itu, habis, ya, ah, nanti mereka adan lagi ya adan yang apa adan yang kedua itu baru khotbah. Aku punya banyak waktu gitu, ya. Setelah itu ya khotbah kita duduk nunggu, terus sholat du, sholat Jumat setelah itu ya pulang selesai. Jadi aku mencari mencuri waktu diantara. Beduk di tabu sampai apa namanya itu adan ya sampai nanti itu sambutan-sambutan itu aku masih punya cukup waktu itu aku karena kondisinya seperti itu ya nah, kalau kamu misalkan nggak seperti itu kan lain-lain anunya apanya budayanya kan lain-lain ada yang nggak pakai beduk juga ada yang nggak ada kata sambutan gitu ya <tuh> ya kamu pandai-pandai mencuri waktu kalau kamu misalkan mau sholat di rumah juga tidak ada masalah tapi kamu mau sholat di situ juga nggak ada masalah aku dulu sholat di situ dengan kondisi yang tidak seperti aku katakan karena masjidnya besar aku cari tempat mojok gitu ya habis sholat duhur ya itu aku cari tempat ya setelah apa namanya ada tempat kita sholat duhur ya setelah itu baru habis sholat duhur itu dengarkan ya sepertinya masih ada waktu untuk masuk ke khotbah itu masuk ke khotbah ya atau sebaliknya kamu nggak usah sholat duhur dulu ikuti aja sholat jum'ah dulu ya nanti terserah kamu kamu mau sholat duhur di masjid itu atau kamu mau sholat duhur di rumah nggak nggak ada masalah ya jadi fleksibel aja gimana enaknya ya karena apa kita kita eh, kondisinya tidak seperti yang kita mau gitu loh kalau kita mau kan ya kalau sholat duhur eh, berjamaah sholat jumat juga berjamaah gitu seperti ada yang temanku pernah cerita ketika dia dalam perjalanan ke daerah jawa barat katanya itu sudah begitu ya kalau begitu sih enak artinya mereka duhur ya jamaah di situ setelah itu ya jumatan juga berjamaah di situ itu enak kalau kalau seperti itu tapi tapi kan jarang maka sias siasatnya seperti yang uh, aku bilangkan tadi ya gitu uh, Kang Agus Hermana ya jadi aturlah gimana enaknya karena juga kan kita kadang-kadang males rame gitu loh males ramenya begini kalau misalkan nanti lo ada yang tanya ketika kamu sholat duhur di situ ya malas rame itu nanti jadi perdebatan yang yang sengit gitu ya untuk menghindari itu ya sholat di rumah aja nggak apa-apa gitu tapi kalau kamu siap untuk memasuki perdebatan itu ya enggak masalah semua pilihannya masing-masing gitu ya <tuh> aku kan ya nggak ngurus yang butuh begituan ya <tuh> oke <Okay. tuh> itu dari Mas Agus Hermana intinya atur aja gimana enaknya Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah nggak punya utang kang mas ya. Sudah aku jawab itu ya. Oke. Sekarang kita masuk menyelesaikan <tuh> kajian kita ya. Kemarin kan aku menukil hadis tentang uh, aku nggak hafal ya. Tentunya aku nggak hafal substansinya aja kanjeng Nabi itu memerintahkan seseorang untuk menjadi imam dan kanjeng Nabi akan mencari rumah-rumah di mana laki-lakinya nggak mau berjamaah dan itu rumah akan dibakar. Dari situ aku mengambil sebuah penafsiran. Hukum berjamaah itu menjadi wajib. Bagi aku wajib. Nanti kalau kamu mazhabmu aku kan mazhabku kan tidak bermazhab. <laughs> Jadi orang tidak bermazhab itu ya bermazhab, mazhabnya apa ya tidak bermazhab itu. Artinya dia tidak terkooptasi Maliki satu gerbong Maliki, Hanafi enggak aku enggak begitu ya. Aku mana yang rasional aja yang aku ambil. Ya. Kalau menurut Syafi'i kan Pak Syafi'i bilang kan itu yang yang sunnah tapi yang diutamakan sunnah muakat sunnah yang di atas sunnah gitulah ya kalau aku nggak langsung aja aku bilang wajib gitu sampai ancamannya seperti itu loh berarti kan sangat sangat penting dan dia menjadi wajib jadi begini sholat itu perintahnya sendiri jamaah itu perintahnya sendiri sholat itu wajib <tuh> Jamaah juga wajib Gitu Ini kita sepakat dulu ya solat salat yang mana kan banyak solat ya. Maka e, Seperti yang as-solatu imaduddin Itu solat yang mana Terus ada hadis bahwa pembeda antara imad dan kafir Itu solat makanya Satu kali saja tidak kamu kerjakan Itu kafir, nah itu solat yang mana Kita harus paham dulu itu solat yang lima Maksudnya Yang khomsa solawatin fil yaumil wal latin, Ya ini ini pahami dulu jadi sholat itu wajib jamaah itu juga wajib itu aku memahaminya begitu jadi misalkan kita sholat di rumah ah, di rumah nggak bisa jamaah kan kita anggap nggak jamaah lah ya karena kan sholat jamaah di rumah juga boleh ya tapi apakah itu yang dimaksud jamaah kan ini menjadi diskusi juga ya Ketika kamu sholat tidak jamaah Berarti kamu hanya menunaikan perintah sholat Tapi perintah jamaahnya tidak kamu tunaikan gitu loh. Tapi kalau kamu menunaikan perintah jamaah Pasti kamu menunaikan juga perintah sholat Kan jamaahnya jamaah sholat gitu. Ya aku ulangi ya Kalau kamu hanya sholat saja Di rumah sendiri gitu Berarti kamu hanya memenuhi perintah Solatnya itu saja, tapi kamu tidak memenuhi perintah perjamaannya. Kalau kamu berjamaah, maka kamu memenuhi dua perintah: perintah jamaah dan perintah solat. Kenapa begitu? Karena aku memahaminya, solat itu juga perintah wajib. Jamaah itu juga perintah wajib. Begitu. <tuh> Jadi, bagaimana kalau kita solat sendiri di rumah? Ya, tidak apa-apa, ya boleh ya. Tapi kan kamu berarti melaksanakan kewajiban sholatnya, tapi kewajiban jamaahnya tidak kamu tunaikan. Begitu, ya. Oke. Sekarang yang dimaksud jamaah itu gimana? Bagaimana kalau kita berjamaah tapi di rumah? Nah, yuk. Kamu nggak pernah kelanggar, kamu nggak pernah ke masjid, kamu jamaah aja ya kamu dan istri-istrimu dan anak-anakmu kamu imam itu itu kan berjamaah itu tapi kamu nggak pernah ke masjid nggak pernah ke langgar nggak pernah ke musola kalau kami di Sumatera nggak pernah ke surau apakah itu yang dianggap jamaah secara lugotan secara bahasa ya itu berjamaah makanya kan di balik jamaah itu juga harus dipahami ada eh, lokus delikti yang ditentukan, nggak asal jamaah doang. Maksudnya itu apa? Jamaah ya di masjid, jamaah ya di langgar, jamaah ya di musola, jamaah ya di surau, bukan di rumah. Kadang-kadang kan kita harus tahu mana terminologi, mana etimologi. Secara etimologi kamu jadi imam, istri-istrimu, anak-anakmu, ya sudah secara Etimologi ya kamu berjamaah itu Tapi terminologinya bukan itu yang dimaksud Gitu Ya <tuh> Oke okay. Disinilah pentingnya jamaah Jamaah itu gimana sih Sebetulnya dimaksud jamaah itu Sholat yang cemak macam mana Ya Jadi Dalam satu surau Dalam satu langgar dalam satu masjid ada 100 orang misalkan ya mereka berkumpul 100 orang ini terjadi ketika sholat tarawih itu masih sendiri-sendiri dulu kan tarawih itu sendiri-sendiri karena memang tarawih itu sholat tahajud kiai mulail cuman eh, itu adanya di bulan ramadan sebetulnya ya tarawih itu kiai mulail nama lainnya nanti disebut lagi eh, sholat santai gitu loh sholatnya santai Dan makanya kalau kita sholat tarawih ngoyo kata orang Jawa itu salah sholat tarawih itu santai dinikmati gitu loh nggak balap balapan moco ndang wis ndang rampung cepat selesai cepat sudah nanti makan lagi padahal buka tadi sudah dua piring ini mau makan lagi tiga piring nggak begitu ya Dulu itu kan sendiri-sendiri terus sahabat Umar punya ide disatukan, maka terjadilah berjamaah seperti yang kita sekarang. Nah, itu perdebatannya ya, ya asik lagi itu. Nanti ada yang bilang apakah itu bidah atau enggak gitu ya. Oke, itu kita lalui saja dulu. Ya. Nah, sekarang begini. Aku diajarkan begini ya sama uh, Gus Hendi guru Al-Qur'anku. Gampangnya begini. Dalam satu masjid ya, ada 100 orang tapi mereka sendiri-sendiri sholatnya. Nah itu tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Tapi dalam satu masjid cuman dua orang. Yang satu jadi imam, satu jadi makmum. Itu berjamaah meskipun hanya dua orang. Dibandingkan tadi yang seratus orang, enggak ada imam, enggak ada makmum. Dari sini kita bisa simpulkan Yang dimaksud berjamaah itu adalah Masing-masing ada yang mengambil posisi sebagai imam Dan ada yang mengambil posisi sebagai makmum Itu baru berjamaah Makanya kita kan pernah bahas Jangan imam Mahdi aja yang diurusin Makmum Mahdinya bagaimana Karena imam itu nanti terbentuk dari makmum kan makmum tuh berkumpul ayo pilih pilih siapa siapa jadi oh, kamu jadi imam gitu. kita terbuai dan kajian kajiannya tidak mencerdaskan justru menggoblokkan imam mahdi imam mahdi imam mahdi makmum mahdinya lu urusin dulu baru nanti lahir imam mahdi karena imam mahdi itu dilahirkan dari makmum mahdi gitu loh kalau makmumnya hidupnya nggak mahdi semua hukum-hukum agama dia langgar bagaimana akan lahir imam mahdi ya imam bejat itu yang lahir gitu loh ya ini pernah kita bahas nah, jadi seperti itu ya meskipun dua orang yang satu sebagai imam satu sebagai makmum itulah yang dianggap jamaah tapi walaupun seratus orang sholat dewe dewe satu sana satu sana ini masjidnya luas itu nggak jamaah ya itu yang 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 perlu diperhatikan. Artinya apa? Kepemimpinan itu perlu. Dan kebersatuan itu juga perlu. Menyatu sebagai saudara. Kita diikat oleh akidah. Bayangkan orang-orang Arab yang Arab sama Bilal bin Rabah yang orang Afrika yang hitam itu. Itu kan beda itu. Tapi ketika sudah dalam satu akidah menjadi saudara diikat oleh persaudaraan akidah gitu loh nah, itu, akhirnya perlu pemimpin kalau bergerombol sana bergerombol sini nggak ada pemimpin ya buih di lautan itu gitu loh ya dan sisi lain kenapa kelanggar perjamaannya kenapa ke masjid kenapa ke musola atau ke surau ada siar di sana agar eksistensi Islam itu diakui oh itu loh ada orang kelanggar lah kalau masjidnya sepi nggak ada apa-apa begitu maghrib nggak ada lampu nyala gelap gulita terus semua pada berjamaah di rumahnya sendiri-sendiri. Lo tapi kan sudah berjamaah iya di mana di rumahnya sendiri-sendiri sama istri saya sama anak, saya kon goblok bukan itu yang dimaksud berjamaah itu ya ke masjid ke langgar ke musola ke surau gitu ya oke itu itu sudah jelas ya. Sekarang kita masalah awal waktu dan tepat waktu. Itu beda ya, antara sholat awal waktu dan tepat waktu itu beda. Karena nanti tajuknya itu kan kita tentang sholat ya, antar menunda dan tidak berjamaah. Karena apa? Menunda berarti dia tidak di awal waktu. Ya, namanya aja menunda, jamaah itu perlu kesepakatan. Ya, sekarang sudah ada apa namanya itu? Jam berjalan tuh loh. Di di atas-atasnya imaman tuh biasanya kan ya. Berapa menit setelah adzan, berapa menit setelah biasanya saling menyesuaikan itu wudu segala macam itu kan, terus komat gitu. Itu kesepakatan waktu. Kalau di tempatku kan tradisional jadi nggak ada itunya, jam digitalnya itu ya baru nanti kita berjamaah gitu ya yang dibilang si Irfan ngemong itu ya kalau di sini diterapkan begitu adan 5 menit komat terus sholat yo kak ono jamaah <guluh> di sini kita harus sabar ngemong nunggu karena pertama ya awam kedua ya tua tua mereka mau datang ke langgar aja itu sudah membahagiakan jadi jangan jangan bikin ribet orang yang sudah mau kelanggar Jangan bikin ribut orang yang sudah mau ke musola, ke surau, ke masjid. Jangan. Ini kadang-kadang kita aneh-aneh sih ngomongnya. Jadi karena gini, aku pernah seperti yang aku bilang, kalau aku cari kontraan itu selalu berdoa ya Allah beri hamba yang dapat kontraan yang dekat masjid. Alhamdulillah dikabulkan. Aku punya tetangga, orang yang sudah meninggal sekarang Pak Sarasan ya itu itu tetangga depanku terus di sampingku itu langgar belum di sini masih, masih di sana dulu ya masih kontraan tiga kontraan yang lalu ya. eh empat empat tempat kontraan yang lalu karena ya. itu masih umur satu tahun masih kecil gitu ya pak rasa pak sarasan itu curhat ke gue dia bilang e, pakai bahasa jawa indonesianya gini saya ini dari kecil tuh disuruh kerja terus sama orang tua saya saya nggak pernah ngaji, nggak, jadi saya nggak ngerti. Pak Sarasan itu profesinya tukang pandai, tukang bikin arit, bikin pacul, cangkul dan segala macam alat pertanian. Memang e, karyanya bagus, jadi banyak pelanggannya. Ya. Terus dia bilang dulu saya pernah masuk ke langgar, nanti dep depannya dia langgar pas, langgarnya itu di samping kontrakan saya, gitu ya. Nah, begitu dia masuk langgar, ada bapak-bapak juga sama tuanya nih, sama-sama Pak Tua ngomongnya begini. Kok tumben neng langgar? Tumben tuh bahasa Indonesia-nya nggak tahu ya, gue, urusan Irfan itu. Kok tumben ke langgar? Gitu. Si Pak Sarasan ini tersinggung. Akhirnya nggak mau masuk langgar. Itu loh. Makanya kita-kita itu harus pandai ngomong. Sudahlah, nggak usah banyak cangkem, banyak cocot. Ya, kamu diem aja kalau daripada nanti salah ngomong. Kalau bisa justru disupport. Alhamdulillah Pak, pun dugi meriki, purun teng langgar, purun sholat. Alhamdulillah Pak sudah sampai sini mau ke langgar, mau sholat. Itu harus di diberi sebuah harapan yang itu membangkitkan gairah dia. Tapi kalau diserang, tumben masuk langgar ya orang yang ya tersinggung akhirnya nggak mau lagi masuk. It, aku bicarakan begini karena banyak kita itu tidak berusaha untuk ngemong seperti uh, sahabatku yang sudah menjadi saudara semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Uh, aku banyak kebaikan-kebaikan dari saudaraku ini yang belum terbalaskan beliau telah berpulang dahulu ya beliau ini dari golongan the hab gitu ya ya punya hotel punya apa sekarang namanya dokter unggul karyadi panggilannya pak unggul dia kuliah dua dokter dan sipil ya, ya orang berada gitu ya dia bilang nggak aku pak opo apa aku bilang gitu cari ini sholat gawe jin gak oleh pak dia kan orang the hab, jadi selalu pakai jin ya. Ya, mau juga sih kalau hari Jumat itu dia pakai sarung. Gitu ya. Kalau hari-hari biasa kan kebanyakan pakai jin dia. Ya. Yeah. Siapa so, sih ngomong Ustadz Iku ngomong ini? Orang sampai sholat ay, kau nak sholat Ustadz yang larang Iku, siapa so, sih ngelarang larang? Gitu. Tapi bilang begitu. Lah orang mau pakai jin maka itu kan model. Jangan orang sudah mau kelanggar, dibikin sulit jadinya nanti orang tidak mau kelar gitu loh yang kita urusin itu orang yang belum mau masuk masjid kalau sudah mau masuk masjid segala kelemahannya harus kita maklumi dulu gitu langsung sama pak, Dok, pak dokter unggul ini enggak enggak mau apa sholat tuh langgar itu ngomong apa enggak gak onok gue gak oleh jin naik gitu pakai aja kelangan aja nggak apa-apa sholat pakai jin gitu nah, itu dalam wacana Upaya kita itu membangkitkan mereka, semangat mereka kita pompa, jangan justru dihempaskan. Kok tumben masuk langgar? Ya, siapa orang gak tersinggung, gak pernah masuk langgar, sekali masuk langgar. Kok tumben masuk langgar? Coba, kalau lu sendiri dia begituin, gimana <gum> <tuh> ya? Jadi supaya ini menjadi pengalaman kita bersama, karena itu diaktualisasi, realita kehidupan sering terjadi karena kita salah mencikapi jadi orang yang sebetulnya sudah mau masuk langgar jadi keluar lagi gitu ya oke okay. uh. <laughs> jadi gini loh ya yang kita mengupayakan orang masuk langgar jangan yang sudah masuk langgar dibikin yang sulit sulit gitu intinya ya oke okay. uh, begini aku jelaskan dulu kalian sudah paham kan di surat Anisa 103 ya bahwa sesungguhnya sholat itu adalah memiliki ada waktunya itu sudah ditetapkan ya sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya jadi nggak boleh sembarangan ya itu di surat anisa 103 kemudian di hadis riwayat pak ahmad pak abu daud pak tarmizi pak nasai dan pak pak ibnu majah ya begini dari kanjeng Nabi Sholat menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Ya, perbedaan antara kami dan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Lihat itu. Nah, ini nanti kita diskusi lagi sholat yang mana? Sholat Jumat, enggak, boh. Sholat Jumat itu tiga kali berturut-turut jatuhnya baru munafik. Ini langsung sekali saja kamu tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan syari, kamu punya gelar kafir. Sholat apa? Sholat yang homsa itu, homsa Solawatin, piliyamin, walailatin, isa, subuh, duhur, asar, maghrib ini. Kamu tinggalkan satu kali saja ini dengan sengaja kamu sudah dapat gelar kafir itu hadisnya jadi yang dimaksud sholat itu adalah pembeda antara iman dan kafir itu sholat lima itu yang aku bilang kalau menggantikan itu kan harus equal duhur dengan uh, jumat itu tidak equal tidak bisa menggantikan resikonya nggak sama satu kali kamu tidak sholat duhur kafir Tiga kali berturut-turut kamu, enggak sholat uh, Jum'ah, itu masih munafik, Enggak equal kan? Kamu punya TV, punya apa saja ya, contohnya TV aja lah, itu kopong, kebakar, kamu harus ganti IC. Kamu cari-cari TV-mu mereknya A, kamu cari-cari enggak -cari, ada IC-nya A, kamu cari IC merek lain, tapi yang harus sama, namanya itu biasanya persamaannya ada nggak gitu yang sama baru bisa menggantikan kamu pasang tipimu hidup kalau nggak sama nggak hidup nggak connect dia kan dulu zaman zaman belum sekarang ya sekarang orang lihat TV juga males zaman <laughs> zaman gue masih gue lihat dulu TV itu mewah ya kalau misalkan dia kobong kebakar rusak nggak ada gambarnya di dan teman-teman kan ada yang pinter dandan atau kita bawa ke tukang servis ya Teman-teman tanya, ada IC-nya ini? Enggak ada. Minta persamaannya dong. Kata-kata persamaan. Jadi dia akan diganti yang bukan bawaannya, mereknya itu, ganti merek lain, tapi dia sama, baru bisa menggantikan. Begitu juga tukang servisnya, bisanya ngomong ke kita kalau kita serviskan. Uh, Pak, ini IC-nya kebakar, Pak. Saya cari-cari yang merek ini originalnya nggak ada tuh. Kalau saya ganti persamaannya boleh nggak pak? Oh silakan saja mas yang penting hidup. Nah, diganti dengan yang sama. Jadi yang bisa menggantikan tuh harus sama. Itu logika sederhana. Ini pakai otak. Duhur dan Jumat itu ndak sama, ndak equal dia. Resikonya ndak sama. Satu kali kamu tinggalkan duhur, kafir kamu tiga kali berturut-turut cuma masih munafik tuh ya itu dari dua dasar yang harus kamu pahami dulu nah, sekarang sholat tepat waktu sholat tepat waktu itu yang seperti apa ya kita baca dulu hadisnya gue nggak hafal sih hadisnya gini kanjeng nabi ngendikan ya ya kanjeng nabi ngendikan Allah Ta'ala berfirman Ini sepertinya kutsi ini hadis ya Sesungguhnya aku Mewajibkan atas umatmu Kepada kanjeng Nabi ya Artinya ya kita umatmu itu umatnya yang kita ya Apa yang diwajibkan? Sholat lima Jelas tuh sholat lima Berarti bukan hal-hal yang lain Kan ada sholat istiqo, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat jum'ah nggak masuk. Yang dibicarakan ini sudah dibatasi dengan constraint sholat lima, ya. Dan aku telah berjanji, Gusti Allah itu berjanji. Barang siapa menjaganya, maksudnya menjaga sholat, lihat ini, pada waktu waktunya Aku akan memasukkannya ke dalam janah surga Barang siapa tidak menjaganya Tidak menjaga khomsa sholawat Lima sholat itu ya, Maka tidak ada janji dari aku baginya Gue ada janji sama lu nah, Ini sholat pada waktunya Ya, Sholat pada waktunya berarti dia e, berkorelasi dengan surat Anisa 103 bahwa sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya artinya apa? You sholat pada waktunya kamu menjaga waktu-waktu sholat ya kalau duhur itu Irfan bilang tiga jam ya kalau gue bilang enggak tapi enggak ada masalah ya sekitar tiga setengah jaman duhur itu rentang waktunya, ya, tiga setengah jaman, karena kalau di hadis tuh agak panjang, ya nggak ada jam dulu kan, nggak ada jam. Kancing Nabi kan berimami oleh Jibril, malaikat Jibril itu waktunya itu lihat matahari, bayangan, bayangannya sudah condong berapa, condong gimana, panjang itu hadisnya, ya makanya kalau di masjid-masjid kuno dan yang harusnya itu di dijadikan prasasti itu biasanya di pojok masjid di halaman itu ada beton ya terus ada besi dari kuningan biasanya segini terus di sini ada bundar gitu ada angka-angka itu untuk menunjukkan waktu bayangan ya, sayangnya khususnya di tempat gue ini pada waktu ini nggak renovasi sih ya sebetulnya sayang yang lama dibabat habis bangun yang baru seharusnya nggak begitu jadi waktu di masjid yang di sini ada dua masjid besar masjid Takwa itu perspektifnya Muhammadiyah terus masjid Anur tuh NU yang gue bicarakan di NU, yang di NU karena habitat gue kan dua ya di Takwa di Anur gitu yang gue bilang di Anur itu dulu sebetulnya masyarakat tidak semuanya setuju itu dibabat habis terus bangun yang baru maunya direnovasi aja jangan dibabat habis gitu cuman karena kalah suara atau gimana akhirnya dibabat habis sih tidak ada sisa bangunan masa lalu dan gue juga se sekarang kalau ke situ sepertinya ada sesuatu yang hilang karena gue dulu di di situ masa-masa ya, penderitaan <laughs> yang gue pernah cerita satu kali makan sat satu hari makan satu kali paling pol dua kali <laughs> ya dua habis dan gue kan akrab dengan orang-orang tua ada yang ngomong empat cagak utama empat tiang utamanya itu itu kayu jati dulu digendong di gini barang-barang ngambilnya dari pasuruan nggak tahu gue tahun berapa itu cerita sesepuh pak ri yang cerita dan orangnya sudah meninggal pasuruan batu bukan pasuruan malang loh ya pasuruan batu berapa kilo bawa jati itu ada empat kan bangunan arsitektur jawa kan begitu empat jati di tengah Bapak habis bangun gedung baru, sayang, nggak begitu seharusnya. Cuma ya itulah ya, nggak tahu karena kalah suara yang nggak setuju sama yang setuju dibangun baru akhirnya punah, jejaknya punah. Termasuk jam itu punah. Itu dulu kalau kita menghadap masuk masjid ada di sisi kanan halaman masjid untuk melihat jam itu. Jadi besi apa, ada cor-coran begini di tengahnya ada tembaga kekuning-kuningan gitu ya terus ada angka-angka gitu. itu untuk melihat makanya kita beribadah pakai dua waktu berdasarkan peredaran matahari itu untuk, untuk sholat dan berdasarkan peredaran bulan untuk puasa ramadan dua-duanya kita pakai ya komaria dan samsia oke jadi yang nggak apa-apa mungkin selisih perhitungan ya kalau aku sih eh, tiga setengah jam waktu eh, duhur itu ya Nah, kalau kamu sholat di antara tiga setengah jam itu konstrinnya ya atau supaya gampangnya ya kita ikuti si Irfan aja tiga jam aja ya. Kalau mulai jam 12 ya jam 12 startnya ya jam 1, jam 2, jam 3 diantara nah, Di antara ini ya kamu itu sholat tepat waktu kan nggak keluar waktu itu. Selama kamu dalam konstrain yang tiga jam itu, itu kamu sholat tepat waktu. Itu yang diperintahkan oleh hadis ini, ya. Mana tadi? Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan atas umatmu, karena kanjeng Nabi Muhammad, sholat lima. Dan aku telah berjanji barang siapa menjaga sholat pada waktunya aku akan memasukkan ke jana dan barang siapa tidak menjaganya maka tidak ada janji dari aku baginya nah, menjaga waktunya menjaga waktu sholat ya jadi sholat kita terjaga pada waktunya ya tiga kalau duhur ya tiga setengah atau tiga jam itu selama dia sholat di, di rentang waktu itu dia termasuk men, menjaga sholat pada waktunya. Ya, jangan bicara kosor jamak ya, itu nanti kan lain lagi pembicaraannya. Ya, oke, itu sholat tepat waktu. Nah, sekarang lain lagi. Karena ini beda-beda tipis nanti kalau nggak dipahami bisa keliru ya. Itu sholat tepat waktu ya. Sekarang ada lagi sholat di awal waktu hmm. Sholat di awal waktu Aku bacakan dulu hadisnya ya Gue gak hafal sebabnya Ya yeah. Bismillahirrahmanirrahim Ya kanjeng nabi ngendikan Ya Andai orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan pertama Sab maksudnya Lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan Ikut undian Ini bahasanya ini harus dipahami ya Artinya saking pentingnya itu ya Mereka akan berundi Dan seandainya mereka mengetahui Nah tadi kan adan ya. Dan sab ya Ini sekarang yang yang berikutnya Solat ya Dan seandainya mereka mengetahui Pahala menyegerakan Solat Pada awal waktu Jadi tadi solat pada waktunya Ini sholat di awal waktu beda lagi ya kalau tadi kan konstrinya tiga setengah jam itu nah, ini sholat di awal waktu sekarang ya niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak ya betapa pentingnya sholat isya dan subuh ya tapi kita bypass dulu, kita stressing poinnya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegarakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Itu dulu. <kuh> <kuh> ya, sholat di awal waktu. Itu dari Pak Bukhari. Ya. Kemudian satu lagi hadis ya. Ini dari Umu Parwah ya, ya berkata kanjeng Nabi ya pernah ditanya wahai Rasulullah ya amalan apakah yang paling abdol ya paling utama kanjeng Nabi menjawab salat di awal waktu jadi itu amalan utama alawan amalan abdol amalan yang istimewa salat di awal waktu ya ini lewat hadis riwayat Pak Abu Daud Pak Iya Pak Abu Daud ini ya di apa Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih, ya, disahihkan gitu ya. Jadi, sholat di awal waktu. Hmm, Oke, okay ya, jelas ya. Aku jelas, aku apa kan uraikan. Jadi, begini, nanti perdebatannya itu seperti yang aku bilang tadi. Kalau uh, si Irfan diajarkan gurunya satu jam pertama setelah adzan itu di awal waktu. Tapi, apakah benar begitu? Ya, enggak, ju enggak juga. Nanti ada yang lebih ketat lagi. Unda, oh, itu sudah enggak di awal waktu. Di awal waktu itu, gimana ya? Begitu, Adan. Ada. Ya, terus koma. Ya, terus sholat. Jadi, enggak harus nunggu satu jam. Ya, boleh juga itu ya. Jadi jadi memang tidak ada batasan. Aku belum belum menemukan loh ya. Bukan bukan aku bilang tidak ada. Enggak berani aku ngomong tidak ada. Aku belum menemukan penjelasan yang dimaksud di awal waktu itu yang gimana. Kalau sholat pada waktunya itu lebih mudah. Ya dia tiga setengah jam ya tiga setengah jam itu selama dia sholat dalam rentang waktu constraint. Constraint itu bahasa teknik ya. Batasan tiga setengah jam itu dia bisa dikatakan menjaga Solat pada waktunya. Nah, ini masalahnya yang kedua bukan menjaga solat pada waktunya, tapi solat di awal waktu. Kalau tadi sudah jelas konsernya tiga setengah jam lah kita anggap atau tiga jam monggola. Ini di awal waktu itu berapa jam setelah adan? Apa masuk adan itu kan e, kalau nunggu komat itu kan hitungannya kalau kita berjamaah ya. Tapi kalau sendiri gimana? masuk waktu sholat langsung sholat begitu atau ah kan nanti aja setelah setengah jam apa itu terus ada nanti yang ngomong seperti Irfan nantilah belum satu jam apa itu yang masuk di awal waktu itu debat ya aku tidak mengatakan tidak ada hadisnya aku katakan karena belajar hadis itu mustola hadis itu sulit biasa saja referensiku kurang ya Aku belum menemukan ada hadis yang menjelaskan yang dimaksud di awal waktu itu yang yang bagaimana nah, itu perdebatannya ya lumayan juga. Tolong kamu cari nanti ya kalau ada bisa kamu masuk no di uh, kolom komentar ya bagaimana yang dimaksud sholat di awal waktu itu ya. Oke. Okay. Uh sudah aku jelaskan ya sekarang aku mau sedikit jelaskan berdasarkan experience pengalamanku ya pengalamanku itu begini ya jangan sholat menunda waktu ya ini kan tajuk kita kan sholat antara menunda dan tidak berjamaah kalau sudah menunda itu nanti rentetannya dia tidak berjamaah karena jamaahnya sudah sholat duluan dia masih leha-leha. Nah, ada hadis tapi aku cari nggak ketemu, cuman aku pernah baca. Memang sih kanjeng Nabi itu pernah menunda sholat pada waktu itu duhur kalau nggak salah, karena kondisi alam puanas. Jadi kanjeng Nabi menunggu sedikit redah panasnya itu baru menunda sholat. Itu itu ada hadis, ya. Cuman aku nggak bisa hadirkan aku set belum ketemu nanti coba kamu cari ya. Artinya apa kondisional menunda. Artinya lagi kalau kondisinya tidak seperti itu ya jangan ditunda. Harus di awal waktu gitu. Ya. Terus ada lagi tapi ini pendapat yang yang aku nggak setuju itu. Ada yang mengatakan justru sholat isya itu bagusnya di akhir waktu. Nah itu aku Aku cari-cari kok nggak ketemu juga. Tapi ada yang berpendapat seperti itu, ya. Sementara kalau aku nggak sholat itu ya, kalau bisa ya di awal waktu. Ngapain ditunda-tunda? Ya. ya nanti kan kita setelah malam ada bagian lagi sholat kiamul lail, ya. Apa mau sholat isak langsung ke lail apa begitu? Kan ya, kan lebih baik. Jadi khomsah sholawatin itu menurut aku nih ya, lebih baik di awal waktu semua kalau bisa kita upayakan begitu ya artinya kita bisa jamaah ya ya tanpa ada penundaan kan begitu nah sekarang yang aku rasakan dia ya. tapi ini mungkin proses aku kan sudah ngajak kalian jangan ngomong ah ini jangan dipotong video gue nanti bisa gawat <laughs> rame lagi ya sholat itu bagi kita bukan kewajiban lagi. Dan itu aku tanamkan kepada kalian semua yang ngaji barengku seperti di sini, jangan lagi mengatakan sholat itu kewajiban. Itu untuk anak-anak kita, adik-adik kita bolehlah. Ya. Kalau usia-usia sudah seperti kalian, apalagi seperti aku ya yang sudah setengah umur, kita harus menyadari bahwa sholat itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi kita butuh sholat. Bukan kita wajib sholat. Gitu loh. Ya. Ah. Pengalaman gue nih, ya. Kalau kita sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Kita seperti nggak pernah sholat. Karena apa? Sholat itu tidak menjadi beban. Kita sudah sholat. Sepertinya kita belum sholat. Gitu loh. Jadi perasaan maksud gue perasaan kita seperti nggak pernah sholat itu karena apa? Sholat itu sudah tidak menjadi beban kita. Itu yang gue maksud. Jangan dipelintir ya kata-kata gue ya. <gif bueno, <gif bueno, ya itu pengalaman pribadi gue seperti itu ya. Kalau misalkan lu mau buktikan ya silakan ya jaga bukan bukan saja kita menjaga waktu sholat itu kan level pertama ya kita masuk ke expand kita sholat di awal waktu ya jadi bukan lagi sholat pada waktunya tapi kita masuk level expand peningkatan sholat di awal waktu bukan lagi sholat itu kita wajib sholat tapi kita butuh sholat gitulah kira-kira ya nah kalau kita selalu, selalu, selalu coba kamu laksanakan, ya, setahun aja lah, sholat di awal waktu, ya, itu yang aku rasakan. Jadi, tidak ada beban gitu loh, justru menyenangkan, justru saking senangnya, saking tidak ada bebannya, kita sudah sholat, kita merasa belum sholat gitu loh. Karena enjoy, tapi kalau kamu tunda-tunda, ah, masih ini, masih itu, masih itu ya itu e, menjadi tidak bisa merasakan bahwa sholat itu bukan beban gitu loh. Maka nanti masuk bahwa kita wajib sholat kecuali kondisi kembali-kembali pahami kondisionalnya ya. Nanti kamu bilang gus seperti itu waktunya adzan nggak segera ke masjid rekaman terus, ya itu kan lain lagi kondisinya sudah aku jelaskan. Ya, secara kondisi yang seperti itu kita abaikan ya. begitu adan ya persiapan sholat ya waktu sholat ya waktu itu menjadi angel itu pengalaman pribadiku ya kalau kamu mau coba silahkan coba ya oke aku sudah bayar hutang untuk kang mas agus hermana ya dan untuk teman-teman lainnya aku kira itu dulu ya semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kajian ini dan ini dikemas sedikit santai cuman waktunya juga ternyata ya panjang juga nggak bisa 15 menit ya supaya tid uh, tidak ada yang hilang karena hari ini uh, akhir pekan kalian juga bisa berakhir pekan juga bisa tetap ngaji ya oke selanjutnya pesan dari aku ya jaga Allah jaga kanjeng Nabi ya jaga Alquranmu jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman dan Islammu ya setelah kamu mengeksplor rasionalitasmu ya letakkan di dalam hatimu tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya oke semua semoga semua yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan rezeki yang baroka dan kesehatan yang prima terima kasih sudah meluangkan waktu ngaji bersama Gus Beti ya salam Islam Islam rasional alhamdulillah